Awawe. Halo ibu-ibu, selamat siang. Mama Jad lagi marut kelapa sama si Nek, sama si Bibi Ana. Ini bikin kelapa parut ini buat bumbu nanti kalau ada hajatan nanti. Jadi di kayak pertama waktu itu bikin disangrai, lalu ditumbuk, lalu ditaruh di tempat nanti pas untuk masak kayak gitu. Biar gampang ya Nek ya. Ya. Wah, ngantuk tuh, terus ini. Kelapanya tuh, kelapanya banyak tuh, kelapanya mau diparut. Tidur dulu katanya ibu-ibu sebentar lagi. Gini ngabuburit sambil ngabuburit ibu-ibu. Ibu-ibu cabe bawa apa namanya dari Mak Mis tuh. Tuh, jadi kakaknya sini ini dibagi-bagi ibu-ibu buat tetangga tuh itu tuh kemana ini sih Sani dibagi-bagi buat tetangga aja ibu-ibu karena kebanyakan enggak dijual ibu-ibu mana nih Ali Nek kerbini tuh banyak ibu-ibu tuh sama meh tadi kan asal kalah anak enggak dijual ibu-ibu dibagi-bagi karena di sini banyak tuh ya kalau di sini mah tuh bawanya satu ayakan tuh dibagi-bagi aja ibu-ibu di kampung mah cabe kayak gini tuh nggak dijual-jualan enggak kalau dijual mah ya jadi uang enggak kalau di kampung mah bagi-bagi tuh dari Mak Mis dari kebon Mak Mis di kebon masih seueur kene masih seueur cen tuh masih seueur cen ibu-ibu di sini mah tuh ibu-ibu dibagi-bagi buat tetangga satu kerahel mana itu Nek itunya tuh dibagi-bagi tuh iya kan berak halo ibu-ibu semua Mama Jad hari ini senyum lagi gara-gara ibu-ibu terima kasih ya yang sudah selalu mendukung Mama Jad pokoknya mah bahagia Mama Jad terima kasih ya Allah ya Rabbi nuhun alhamdulillahnya ibu-ibu ya lihat ibu-ibu Mama Jad seneng ini kebeli ini dari siapa ini dari ibu-ibu yang suka nonton video Mama Jad yang komen baik yang komen enggak itu apa juga lagi syuting walaupun mau baik mau enggak juga sama ngasih rezeki sama Mama Jad terima kasih ya semoga Allah yang akan membalasnya oh ya dan juga Mama Jad tidak lupa seperti yang diucapkan sama Mama Jad dulu itu tidak lupa tapi waktunya belum tiba ya insya Allah kedepannya insya Allah ya ada waktu nanti ya jadi ini ibu-ibu ini dari ibu-ibu makasih ya ibu-ibu pokoknya nama nggak bakal dilupain yang suka komen suka nge-like suka subscribe suka ngasih saran apalagi kritik ataupun itu ya terus terang saja video Mama Jad amatiran nggak ada bergunanya nggak ada motivasinya cuman gitu-gitu aja tapi ibu-ibu dengan sabarnya suka dengan video Mama Jad terima kasih ya ibu-ibu sehingga Mama Jad bisa kebeli ini ya walaupun hasil dari YouTube dengan nggak sebesar orang-orang gitu tapi alhamdulillah bulan ini ya bisa kebeli ini ibu-ibu alhamdulillah tuh ya biasa seperti biasa dipamerin tuh apa yang Mama Jad punya kan selalu dipamerin ini termasuk ini ya seperti ini terima kasih ya ibu-ibu ya terima kasih pokoknya karena Mama Jad baru beli ini ibu-ibu makasih banget ini dusnya ini ibu-ibu tuh ini dusnya ya mereknya bukan promosi ya makasih pokoknya mah buat ibu-ibu ya tadi belinya tapi nggak di syuting mobilnya tuh ya tuh makasih ya ibu-ibu pokoknya nama sangat berterima kasih sama ibu-ibu ya tuh. Seperti itu ibu-ibu ya nggak bisa kata apa-apa ya ibu-ibu terus terang aja Mama Jad mah terus terang aja ini hasil dari YouTube ya baru segini alhamdulillah ya seperti itu terima kasih ya ibu-ibu insya Allah Mama Jad sekarang kalau punya sayuran nggak bakalan dibuang-buang taruh di sini ya ibu-ibu ya makasih ya pamer kipas kepanasan ibu-ibu nah kipas ya kan sama kipas jadi belinya itu sama kipas sok nuku mah kipasnya bos
Tuh. Mereknya bukan ini ya, mereknya ini mah beda ya, apa namanya, bukan disponsorin ya ibu-ibu ya. Sama kipas, baru kebeli kipas ibu-ibu kan, sama kulkasnya itulah ya, seperti itu. Atau Mama Jihad mah nggak aneh, apa yang nggak dipamerin ibu-ibu semua selalu dipamerin. Nggak apa-apa ya ibu-ibu, karena kan baru kali ini beli, jadi ya alhamdulillah gitu ya. Nah ibu-ibu ini kipasnya ya kan, beli kulkas sama kipas baru kebeli. Biasa Mama Jihad selalu pamer, ibu-ibu udah nggak aneh lagi, Mama Jihad selalu pamer ya. Jadi dari yang dari Taiwan yang itu, yang dari Taiwan itu sama Mama Jihad dikargoin, udah berat-berat bawa. Udah berat-berat bawa, ternyata ngebab itu atasnya, nggak bisa apa ininya nih atasnya, ini mesinnya nggak tahu setrumnya gede atau apa. Pertama sih nyala, lama-lama jadi keluar api gitu, nggak tahu. Jadi ya udahlah beli ini aja ya, seperti itu ibu-ibu. Kenapa Mama Jihad pamer, baru beli kipas aja di videoin, di kamerin gitu. Biasa kalau Mama Jihad mah waktu di Taiwan juga pamer terus ibu-ibu. Seperti itu, lumayan bagus ibu-ibu ininya, lumayan. Kan macam-macam, ada yang 200, ada yang 250, ada yang 300 gitu loh ibu-ibu. Yang ini lumayan agak bagus. Nah ibu-ibu, Mama Jihad kemarin kedatangan tamu. Ada yang ngirim jeruk. Maaf kami lihat tuh jeruk Bali. Oh dua tuh, kanekan hiji. Seru anu lah tuh, murak mah murak tuh. Jeruk Bali. Tuh, satu, naik satu. Dagang kan dia tinggalian mah. Baru diajaran. Ya, mana? Tidak mau dipakai mesna kita jingjing abu. Kalau bahasa naonnya? Kita jingjing mesna abu. Baju tisa kamu lihat? Ini. Bare abu. Namun tuh berem, eta sebelah ewang jeng nek. Ih berem, sarwa nek. Omong eta mah gede. Urak langsung. 20 atau 25? Nah, kulkas kan. Tekau din. Tekau dia. Tuh. Ayan, tekau din. Jeruk Bali di amparan atau ini kayak tecena kotor. Kotor nanti dicuci ibu-ibu ya. Nanti dicuci. Ibu-ibu sampai kayak begini. Tuh. Kita kena ibu-ibu. Tuh. Kita jangan iya deh, wadah. Ibu-ibu mau unboxing, jadi tadi itu si babah itu dari Sindang Reret lah ya, dari ibu mertua ada perlu sedikit gitu. Nah pulangnya bawa oleh-oleh dari, nah oleh-oleh naon bah? Oleh-oleh jeruk. Tuh jeruk. Kacang hijau. Kacang hijau. Kesukaan Hiris. Hiris. Tuh, ya Allah Hiris, ibu-ibu nih kacang Hiris tuh kayak gini. Di sini juga banyak, cuman belum berbuah ibu-ibu tuh. Tuh ini kacang Hiris kayak gini, ini yang hitam, ini kacang Hiris. Jadi mau disambal, mau apa juga enak. Aduh nanti mau coba ah, nyambel ah. Yang menyambal terasi, coba sambal terasi. Terus itu? Teng-teng. Teng-teng, cok buka bah. Di sini tuh. Kirim tuh ibu-ibu, bikin sendiri ini si Nek ya. Kerawal ibu-ibu. Apa nyion gitu kerawal mah di dogi ayah, kita gak mau. Ingat tuh induk, nah, ibu-ibu dulu jadi kerawal. Eh ini mah kerawal yang dari itu tuh buatan kerawal. Gula buat kasih sama orang dari. HP mah teh? Tanya lah kan tuh. Gula ibu-ibu. Tuh gula, kirim lagi gula. Padahal setiap kesini mau gula terus loh si Jihad. Ini apa bakaran dari oven? Tuh ibu-ibu gula. Tapi itu gulanya begini terus terusan kirim gula. Hah? Opak, tuh, aduh ibu-ibu bawa opak. Oh, kio, cuk mana opak di emak arah lu. Seru atuh. Iya, mak. Iya, opak kelapa mau dibekas benda. Oh, opak kelapa. Ibu-ibu ini mah opak di, yang... Dina open malamnya. Oh, ini mah opak kelapa. Ada juga opak yang si Nek bikin itu dari ketan. Tapi ini opak pakai kelapa. Iya, opak. Opak ketan cuman pakai kelapa tuh. Ibu-ibu. Mau melendungnya, opak pakai kelapa tuh, pak bu. Ketan, tuh, aduh ibu-ibu itu apa? Tuh jengkol, tuh jengkol anom sama sambal terasi dadakan.
wah pokoknya nama. Ih lo ibu-ibu nih, belum musim pete sih, ini baru musim jengkol juga masih jarang unboxing dari emak mertua. Padahal waktu nanti itu tadi teh. Jeruk itu jeruk tibiti saya teh. Tibineo. Ukur dua sih kini. Tibineo iya jeung kacang. Oh lo jeung tibineo teh iya kacang lo bahas meresek ieu teh. Caruluk itu kan. Oh ini juga oh ini ibu-ibu caruluk juga tuh. Selalu bawa caruluk. Tuh. Tuh, ini ceruluknya muda-muda. Tuh. Selalu ada ceruluk ya. Biasanya kirim banyak sih ini caruluk. Taruh di situ bah. Nanti dibagiin. Ibu-ibu jengkolnya lumayan ibu-ibu segini. Hanya 1 kilo mah ada. Tuh. Lumayan alhamdulillah. Tirisnya, bah. Kalau ini sih banyak nih kalau di sini. Ini kan belum musim ya, kalau di sini juga pohonnya banyak, tapi ini yang di Sindang Reret itu udah musim. Di tuh, itu banyak. Di Cikaroya tuh. Dari ibu mertua Mama Jian mah ibu-ibu baik banget, kalau inget banget apa namanya suka inget apa yang kesukaan itu. Begitu ibu-ibu. Tuh. Ya.